Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bersiaran daripada Cyberjaya. Cyberjaya, perumahan baru. Kalau ingat projek ni dulu kita buat hampir setahun yang lebih, setahun yang lalu lah. Kita datang balik ke site ni untuk rumah pengawal ni sebab bateri dia dah terlampau pendek dia punya simpanan dia. So bateri ni lead acid, saya rasa bukan sepenuhnya deep cycle. Dah hampir 15 bulan dah kita pasang. So tuan kira apa, persatuan penduduk kat sini bagi tahu yang bateri ni dia boleh tahan sampai pukul 11, pukul 12 dah habis dah. Itu menunjukkan bateri ni dia punya holding capacity dia dah kurang. So dia kena tukar bateri. Kita akan tukar bateri kepada lithium iron phosphate. So lepas ni kita akan tengok belah dalam lah apa yang ada kat dalam tu. Okay, so ni sistem dia. Sebenarnya ni dulu kami tolong pasangan lah. Ni barang daripada M&A, M&A gadget. So kita boleh tengok solar dia tengah charging 38 watt je. Kat atas saya lupa ada 2 keping panel saya rasa. Bateri nampak macam dah penuh, 27.6. Konsep bateri ni kena tahu eh. Kalau dia cepat penuh, maknanya cepatlah dia habis. Okay. So ni inverter, alhamdulillah inverter ni masih lagi beraksi. Kami jujurnya sangat skeptikal lah dengan inverter ni. Tapi ni berpusing ni maknanya masih berfungsi lah. Hampir lebih setahun juga lah. So inverter ni orang kata memenuhi jangkaan, jangka hayat dia lah. Okay. Kita akan cabutkan bateri ni. Ni bateri deep cycle LX ni 100Ah. Kita akan tukarkan dengan lithium iron phosphate 24 volt juga. Setting ni nanti kena ubah kepada bentuk bateri apa ni, lithium iron phosphate. So tengok satu hari ni dia harvest 1 kilowatt hour je. Agak rendah jugalah. Okay, ni bateri MSB. MSB ni masa dalam solar ni ada nama juga lah bateri ni eh. Boleh diharapkan lah. Cuma macam aplikasi Guardhouse ni, dia charge kan setiap malam kan akan pakai. Setiap malam akan pakai sampai pagi. So tu yang cycle dia orang kata tak putus. Memang bergerak lah. Walaupun dia deep cycle tu, kadang tak tahulah ada drain sampai berapa persen dan sebagainya. Konsep deep cycle ni senang je. Makin banyak peratusan drain dia, makin cepat lah bilangan cycle tu. Maknanya makin cepat lah jangka hayat dia. So dapat berkhidmat 15 bulan ni kira okey lah deep cycle LX battery. Okay. Jangan confuse pula dengan battery maintenance free eh. Tu battery kereta dengan automotif. Nama pun battery automotif, gunanya untuk kereta lah. Sebab dia lebih kepada untuk cranking je. Nak start engine. Lepas tu dia dah ada alternator. Yang ni memang untuk deep cycle. Charge sampai penuh, pakai sampai habis. Kita akan tukar lithium iron phosphate. Saranan untuk deep cycle ni drain dia 50%. Tapi kalau lithium iron phosphate boleh drain sampai 90%. Kita tengok ni bateri MSB 100Ah. Eh. Setahun punya umur. Okey, kira berkhidmat ke? Tak boleh kena pakai spanner. Okey, ni solar panel yang digunakan. Saya rasa ni 300 watt ke 280 watt 2 keping. Okey, 300 watt 2 keping, so total dalam 600 watt lah. Okay, so sekarang ni proses yang sedikit rumit. Kita nak buat wiring untuk daripada balancer dan juga BMS. Satu-satu pergi ke top panel lah. Tapi sebabkan 24 volt ni dia ada 8 sel je. Dia kurang sikit lah serabut macam 48 volt. 48 volt ada 16 bateri. So ni 8 bateri je. Kita dah siapkan. Okay, cerita pasal bateri ni. Kita pakai BMS. Daily
Okey, ni pun kita belajar daripada pengajaran. Ada banyak kekurangan sikit lah. Sebelum ni kita pakai BMS yang ada lagi satu. Saya tunjukkan ya. BMS lagi satu. Okey, ni BMS yang lama. Kita pakai kan. Dulu BMS ni okey. Dulu ni bermaksud awal tahun-tahun lepas. 2021. Awal tahun sehingga tengah tahun lah. Kemudian kita ada isu kekurangan komponen global. Dan pengeluar ni mula buat benda ni lebih ringkas lah. Lebih ringkas dan kurang komponen. Kita tengok pun dah tahulah nampak dia macam kurang komponen. So sekarang memang dah kita totally kita menyenarai hitamkan lah BMS ni. Okay, memang dah tak boleh pakai sebab banyak site kita kena pergi balik 2-3 kali tukar. Dah tukar BMS pun masalah yang sama juga. So kita dah tak pakai ni, kita pakai yang macam tadi, BMS daripada Delhi. Okey, sebenarnya kita nak sambungkan. So yang kemudiannya kita tengah fikir cara nak kemaskan apa benda ni. Sebab wire BMS ni kita tak buat extension. Ni kita sambungkan, lepas tu kita akan fikir cara nak kemaskan dia dulu macam ni. Sebab nampak ni, ni agak tegang. Yang paling jauh point ni, positif dan juga negatif. Okay, kita ada sedikit isu teknikal tadi. Kesilapan pasang harness. Kita terpakai harness AB untuk dua-dua. Untuk BMS sekali. So sekarang dah ada lah 24.9. Belum lagi. Cucuk. Mana nak cucuk tu? Okay, insyaAllah dia okay. Okay, tengok. Tengok what this. Nampak tu 24.9. Okay, output dia ada. Maknanya dia tak cut off. Okay, let BMS cucuk. Boleh sambung. Potong dulu. Apa? Saya potong. Okay, ni punca kesilapan tadi. Harness AB, kalau 8S Delhi, sama dia punya slot. Dua-dua boleh masuk. Tapi kalau AB dia hitam dia belah kiri, BMS hitam dia belah kanan. So kita tergabungkan dua untuk AB, untuk guna satu BMS, satu AB. Maknanya memang BMS tak function lah tadi. Okay, so kita dah on bateri ni. Sekarang kena setting untuk jadikan dia untuk lithium iron phosphate. Menu, parameter setting, password. Kau punya benda kecil tu, mana? Benda kecil tu ada lagi dah. Tak jumpa. Allah, lupa pula password dia macam mana. Kita dah betulkan dia punya setting. Suar ni dia tak ada lithium ion phosphate punya setting. Dia ada lithium ion yang paling dekat, tapi lithium ion dia tak boleh adjust. So kita ambil liquid battery punya type, tapi kita adjust dia punya parameter. So sekarang tengah charging lah. Sekarang dah pukul 6. Not bad lah. Yang masuk 120 watt panel kat atas, dia dalam 600 lebih ke 700 watt lah. Okay, kita, yang ni menarik perhatian lah. Selama setahun dia beroperasi 657 kilowatt hour. Maknanya average satu hari dalam 1.5 kilowatt hour macam tu lah. Dengan panel 600 watt ke atas.